baik ya. Maafin. Nah, adik-adik, lama ya nggak ketemu Lause. Sekarang kita jumpanya di online. Nggak apa-apa ya. Kita mulai ya untuk ibadah sekolah minggu ini. Mari kita doa, lipat tangan ya, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami semua diberi kesehatan. Dan sekarang kami semua mau memulai sekolah minggu online ini. Tuhan pimpin sehingga kami boleh selesai dari awal hingga akhir, Tuhan yang memimpin. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus semua katakan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mulai menyanyi Happy Ya Ya Ya. Nah adik-adik, kita senang jadi anak Tuhan ya. Selalu berkenan di hati Tuhan. Kita selalu memuji, memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Sekarang berdiri ya adik-adik, tangan ya semua. Dari hari Senin, Minggu, Sabtu, semuanya harinya Tuhan ya. Dan kita sekarang kita memasuki mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lipat tangan ya adik-adik, dengerin Lause nanti bercerita ya. Sekarang tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami biar boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Nah adik-adik sekarang duduk ya. Sekarang Lause mau bercerita tentang Abraham. Abraham itu sangat kaya sekali. Dia mempunyai banyak ternak, ada punya domba, ada punya keledai, dan ada juga punya unta. Wah, adik-adik udah pernah lihat unta belum? Kalau Lause sudah pernah lihat. Kalau adik-adik udah ada yang pernah lihat unta belum? Pasti sudah ya. Nah sekarang, dan Abraham juga dia mempunyai banyak pelayan-pelayannya juga. Tapi dia begitu punya ini itu, tapi dia belum memiliki anak. Dia pengen sekali punya anak, tapi
dia bilang tidak mungkin punya anak lagi karena Abraham dan Sarah sudah tua, sudah tidak mungkin punya anak lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Pasti kata Tuhan, Abraham, kamu pasti akan mempunyai anak seperti bintang di langit. Begitu kata Tuhan. Dan Adam percaya kalau Tuhan yang berkehendak dan dia percaya pasti dia akan memiliki anak sebanyak bintang yang di langit. Nah, adik-adik, sesudah itu Abraham pun disuruh Tuhan untuk pindah ke negeri lain dan dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Kata Tuhan, Abraham, kamu pindah ke negeri lain, dan Abraham juga mengikutinya. Nah, inilah cerita tentang Abraham. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
lumbung. Dan sekarang pause sudah mengakhiri sekolah minggu online ini ya. Dan kita sudah siap mau berdoa lagi dan lipat tangan tutup mata ya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sampaikan. Dan kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Berkati mama papa dan semuanya ya Tuhan. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sudah ya. Lause, sekarang mau pamit. Bye. Thank you.